Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari iwanzuhri.com. Di sini kami akan menceritakan kisah tentang Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari terbiasa sholat tahajud sejak umur 3 tahun. Apakah Anda ingin menjadi seorang yang pintar? Sebenarnya tidak sulit, asalkan ilmu yang telah kita dapatkan berusaha untuk diamalkan. Allah pun akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dengan cepat. Nah, toko kali ini memberikan teladan kepada kita bagaimana menggapai ilmu dengan cepat. Ia bernama Sahal bin Abdullah, lahir di Tustar, sekitar tahun 200 Hijriah. Di samping pintar dan cerdas, ia juga rajin beribadah. Bahkan, sejak berumur 3 tahun, Sahal sudah terbiasa menjalankan sholat tahajud. Saat berusia 5 tahun, Sahal banyak menjalankan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, atau puasa Ramadan pun ia penuhi. Di usia 9 tahun, kira-kira kelas 3 atau kelas 4 SD, Sahal mulai mengembara, menuntut ilmu. Ia berjalan ke tempat-tempat para ulama yang jauh dari rumahnya. Rajin ibadah dan belajar membuat Sahal seolah menjadi anak ajaib. Umur 6 tahun, Sahal sudah menghafal Al-Quran. Umur 12 tahun, Sahal menjadi mubaligh terkenal, menjadi pakar dalam bidang fikih dan menjadi mufti. Mufti yaitu ulama yang biasa memberikan fatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan agama. Banyak masalah-masalah yang sebelumnya tidak terjawab oleh ulama lain dapat diselesaikan oleh Sahal yang masih berusia 12 tahun. Sejak kecil, Sahal juga rajin menulis. Ia rajin mencatat pelajaran yang didapatkan dari ustadznya. Ia juga menulis untuk dibaca orang lain. Pena dan tinta tak pernah lepas dari saku bajunya. Sahal pernah ditanya, sampai kapan seseorang menulis ilmu? Ia menjawab, hingga meninggal. Lalu, sisa titanya dimasukkan ke dalam kubur. Itulah jawaban yang menunjukkan tekad Sahal untuk terus belajar, membaca, dan menulis. Yang istimewa, tingginya ilmu tidak membuat Sahal ujub dan sombong. Karena tujuan mencari ilmu itu untuk diamalkan, bukan dipamerkan. Beliau benci melihat orang bodoh yang tidak mau belajar. Benci kepada orang yang sudah memiliki ilmu, tapi tidak mau taat. Ada baiknya kita menghafal moto hidup Sahal bin Abdullah At-Tustari, agar kita bisa mengikuti jejak beliau. Orang yang bodoh itu ibarat mayit. Orang yang lupa itu ibarat orang yang tidur dan orang yang bermaksiat itu ibarat orang yang mabuk. Musibah yang paling besar atas seorang yang bijak dalam kesehariannya adalah ketika harinya berlalu tanpa mendapatkan hikmah yang baru. Dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad. Demikian kisah ini kami ceritakan. Semoga bermanfaat dan terinspirasi dari cerita ini. Dan jangan lupa lihat video-video yang lain dan subscribe Iwan Zuhri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.